السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fi darain amin fi kitabi atibyan fi adab hamalatul Qur'an ila gaulihi faslun fi tayammum li qira'atil Qur'an. Idza lam yajidil junubu awil haidhu ma'an tayammama wa yubahu lahul qira'atu wa salatu wa ghairuhuma fa in ahdatha harumat alaihi salatu wa lam tahrum alaihi alqira'atu wal julusu fil masjidi wa ghairuhuma mimma la yahrumu alal muhdith kama idza ightasala thumma ahdatha وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف سورته فهذه سورته ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد والصحيح جواز ذلك كما قدمناه فصل yang ketiga dari bab keenam yaitu di membahas tentang tayamum untuk membaca Al-Qur'an. Karena tayamum itu bisa hanya untuk sholat fardu dan sunnah, begitu juga membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Ada tayamum hanya untuk bisa sholat sunnah, tidak bisa sholat fardu. Ada tayamum tidak bisa dipakai untuk sholat, baik fardu atau sunnahnya, hanya dipakai untuk membaca Al-Quran dan semisalnya. Karena itu di sini ada fasal khusus, yaitu tayamum untuk membaca Al-Qur'an. Idza lam yajidil junubu, jika tidak mendapatkan atau tidak menemukan al-junubu orang yang janabat, awil haidhu atau perempuan yang haid dan semisalnya perempuan yang nifas. Tidak menemukan apa? Tidak mendapatkan apa? Ma'an air. Orang yang janabat, orang yang haid tidak mendapatkan atau menemukan air. Ini berarti setelah mencari. Baik itu di haddul ghaf atau haddul gurub. Seperti pembahasan di dalam pelajaran tayamum. Ketika dia sudah tidak menemukan air, setelah mencari, setelah memeriksa dari tempat ke tempat, di jarak haddul ghaz yaitu 300 hasta, atau haddul gurub yaitu 9000 hasta atau kurang lebih radius 4 kilo lebih, 4 kilo setengah. Nggak menemukan air, tidak mendapatkan air, maka tayamama, iya tayamum. Tayamum. Lah kalau dia sudah tayamum, berarti tayamumnya di sini bukan tayamum sebagai pengganti al-wudhu, melainkan tayamum sebagai pengganti
ghusl mandi janabat atau mandi untuk mengangkat hadas besar. Karena tayamum itu bukan hanya pengganti untuk wudu, tapi juga pengganti untuk mandi besar. Makanya orang yang junub atau perempuan yang haid atau nifas ketika suci tidak mendapatkan air, maka wajib baginya tayamum untuk sholat. Dan juga semisal sholat membaca Al-Quran. Nah tayamumnya apakah sama dengan pengganti wudhu? Sama. Nah, tayamumnya sama seperti tayamum untuk pengganti wudhu. Nah. Lah kalau dia sudah tayamum, wa yubahu lahu dan diperbolehkan lahu untuknya, untuk orang junub yang tayamum sebagai pengganti mandi besar, ada tayamum bagi pengganti haid mandi janabat, al-qira'atu diperbolehkan baginya al-qira'atu membaca Al-Quran, wa sholatu dan sholat, wa ghairuhuma dan selain keduanya, yaitu selain membaca Al-Quran dan selain sholat. Karena niatnya tayamum itu dibagi menjadi tiga. Kalau dia dalam niatnya menggunakan nawaitu istibahata fardhi shalah, maka ia boleh dengan tayamum tersebut melakukan sholat fardu. Tentunya hanya satu fardu. Kemudian boleh dengan tayamum tersebut sholat sunnah, dan juga boleh dengan tayamum tersebut membaca Al-Quran dan segala sesuatu yang membutuhkan untuknya dengan wudu atau tayamum. Seperti apa? Masuk masjid dan semisalnya. Tapi kalau dia niatnya nawaitu istibahata sholah atau nawaitu istibahata nafli sholah, berarti gak ada kalimat atau kata fardunya. Nawaitu istibahata sholat atau nawaitu istibahata nafli sholat, ini tidak boleh sholat fardu. Hanya boleh dengan tayamum tersebut sholat sunnah dan segala sesuatu yang membutuhkan wudu, seperti memegang Al-Quran dan semisalnya. Itu kalau niatnya ada kata sholatnya. Tapi kalau dia niatnya nawaitu istibahata kulli ma yaftakiru ilal wudu. Nawaitu istibahata ma yaftakiru ilal wudu. Saya niat diperbolehkan segala sesuatu yang membutuhkan wudu. Yang membutuhkan dengannya wudu. Maka enggak boleh pakai sholat. Baik fardu ataupun sunnah, hanya dipakai untuk memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, boleh. Sholat sunnah, sholat fardu gak boleh. Karena itu di sini dia boleh, kenapa? Karena dia sudah niat. Sehingga diperbolehkan bagi dia membaca Al-Quran, sholat, dan selain membaca Al-Quran, dan selain sholat. Lah kemudian, kalau dia tayamum, kemudian batal. Karena segala yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Setelah tayamum untuk mandi janabat, setelah tayamum untuk mandi suci dari haid atau nifas, kentut atau buang air kecil, atau megang suaminya, atau megang istrinya kalau laki misalnya, bagaimana? Harumat alaih sholat, yang diharamkan bagi dia hanya sholat. Walam tahrum alaih qira'at wal julusu fil masjid wa ghairuhuma. Tidak haram atasnya membaca Al-Quran, duduk di masjid, dan selain keduanya. Mimma la yahrumu alal muhdits, jadi apa-apa yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas. Orang yang berhadas diharamkan hanya apa? Hanya empat. Sholat, tawaf, ya, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Haram itu. Membaca, gak haram. Duduk di masjid, gak haram.
hanya sholat, tawaf, memegang dan membawa. Membacanya enggak haram orang yang enggak punya wudu. Kita enggak punya wudu, baca Al-Qur'an, haram? Enggak. Tapi pahalanya beda dengan orang yang membaca dengan wudu. Paham ya? Jadi kalau dia setelah tayamum untuk mandi janabat atau tayamum untuk mandi apa bersuci dari haid dan nifas batal, maka hanya diharamkan sholat karena dia dihukumi hanya orang yang berhadas kecil, bukan berhadas besar. Kama idza tasala tsumma ahdasa. Seperti itu orang yang mandi janabat kemudian dia berhadas. Sama. Yang diharamkan bagi dia hanya sholat. Yang diharamkan bagi dia hanya sholat, tidak yang lainnya. Fayuqalu, maka dikatakan junubun yumna'u minas sholat wala yumna'u min qira'atil Qur'an wal julus fil masjid min ghairi daruratin. Ada orang junub janabat dilarang membaca dilarang sholat, tapi tidak dilarang membaca Al-Qur'an, duduk di masjid dan selain keduanya tanpa darurat. Bukan karena darurat. Dilarang sholat, tidak dilarang membaca Al-Qur'an, tidak dilarang duduk di masjid. Padahal bukan darurat. Bagaimana gambarannya? Ya gambarannya dia sudah tayamum sebagai pengganti dari mandi besar, lalu dia batal. Yang dia nggak boleh sholat, orang nggak punya wudhu boleh sholat? Nggak boleh. Dia sudah batal tayamumnya karena kentut dan semisalnya, mau sholat ya nggak boleh. Tapi boleh nggak dia baca Quran? Boleh. Kenapa? Hadas besarnya sudah terangkat. Tinggal hadas kecil. Boleh dia membaca Al-Qur'an. Boleh dia duduk di masjid. Kalau dia masih janabat, enggak boleh. Karena dia tayamum untuk mandi besar sebagai pengganti untuk mandi besar, maka boleh dia duduk di masjid. Tapi sholat enggak boleh. Membaca Al-Qur'an boleh. Kemudian lafar kafi madzakana baina tayammumil junub fil hadar was safar. Kemudian tidak ada perbedaan dalam apa yang telah kami sebutkan di antara tayamumnya orang yang janabat di dalam kota maupun di saat bepergian. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat yang mengatakan tayamumnya orang junub di luar kota dengan tayamumnya di dalam kota itu adanya perbedaan. Karena sebagian daripada ulama dalam madhab Imam Syafi'i ya, mengatakan bahwa kalau tayamum di dalam kota diperbolehkan baginya sholat walaya kerok ba'ada, tapi dilarang membaca Al-Qur'an. Walaya jelis di masjid, dan juga tidak boleh duduk di masjid. Ini menurut perbedaan pendapat sebagian ulama dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau dia tayamumnya di dalam kota, maka dia hanya boleh sholat. Tidak boleh membaca Al-Qur'an setelah sholat, tidak boleh juga duduk di masjid. Tapi menurut pendapat yang sahih boleh seperti yang disebutkan tadi. Ya, boleh. Baik dalam kota maupun di luar bepergian enggak ada bedanya, boleh membaca Al-Qur'an setelah salat juga duduk di masjid seperti pembahasan yang di atas. Kemudian wala tayammama wa shalla wa qara'a. Tsumma ra'a ma'an yalzamuhu istikmaluh. Fa inna yahrumu 'alal qira'ati wa jami'u ma yahrumu 'alal junub hatta yaghtasila. Ada permasalahan. Permasalahannya gini.
Dia tadi tayamum untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, tayamum dia. Kemudian setelah tayamum, setelah sholat, setelah membaca Al-Quran, kelihatan air, nemu air, maka ia wajib menggunakan air tersebut. Wajib menggunakan air tersebut. Loh, apakah sholatnya diulangi? Dengan tayamum tadi, ngelihat. Kalau dia mengetahui adanya air setelah sholat, itu tidak membatalkan tayamumnya tadi. Tidak membatalkan tayamumnya tadi. Sholat, berarti sholatnya apa? Sah. Sholatnya sah. Jadi gak perlu ngulangi. Tapi kalau di tengah-tengah sholat ngelihat air, maka ngelihat sholatnya tadi itu wajib qadha atau tidak. Ya. Tapi di situ ada pembahasan lain. Ya, ada pembahasan lain juga antara ragu dan mengetahui, seperti yang sudah dibahas di dalam bab tayamum dalam kitab Safinatun Najah. Ya. Walhasil ketika dia setelah tayamum sholat membaca Al-Quran kemudian kelihatan air, maka wajib bagi dia menggunakan air tersebut. Untuk apa? Ya mandi. Ya. Kalau dia janabat, atau wudu kalau dia berhadas. Kalau tidak, kalau nggak digunakan untuk mandi, tetap dengan tayamum itu. Mau sholat, haram. Mau membaca Al-Quran, haram. Sampai kapan? Sampai dia mandi. Jadi pokoknya kalau kelihatan air, maka wajib dia mandi. Dengan air tersebut, baru dia boleh membaca Al-Quran. Ya. Juga boleh sholat. Tapi kalau dia tidak menggunakan air tersebut, mau sholat, haram. Mau sholat sunnah misalnya, haram. Mau membaca Al-Quran, haram. Karena apa? Ada air. Nah, gampangannya, ketuanya ada. Kenapa harus wakilnya? Kalau ketuanya ada, ya harus ketuanya. Gak bisa diwakilkan, kecuali kalau ketuanya gak ada, boleh diwakilkan. Bapaknya ada di rumah, ya kenapa harus mewakilkan kepada anaknya untuk hadir undangan? Ya. Bapaknya tidak ada, bapaknya sakit, baru ya, diwakilkan, kan gitu? Nah, karena anak kan pengganti. Lah pengganti itu kapan ada dipakai? Ketika yang digantikan nggak bisa, imam sholat. Nah, imam sholat, kapan imam diganti? Kalau imamnya batal digantikan, masa si orang imamnya diganti? Hah? Ya apa coba? Masih ada imamnya diganti. Lah ini nah, seperti itu juga tayamum. Air itu ketuanya, debu itu adalah wakilnya. Kapan dia tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka dia menggunakan debu sebagai pengganti wakil daripada air. Lah kalau airnya ada, ya sudah, jangan kamu lakukan terus apa yang diperbolehkan kamu dengan tayamum tadi. Berhenti. Gunakan ketuanya ini, mandi janabat. Nah, setelah itu baru boleh membaca Al-Qur'an, salat dan yang lain sebagainya. Walau tayamama wa shalla wa qara'a thumma arada tayammuma li hadatsin aw li fariidatin ukhra aw li ghairi dhalika fa innahu la yahrumu 'alaihi al-qira'atu 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Ini ada permasalahan kedua. Kalau ia bertayamum salat dan membaca Al-Qur'an seperti tadi, sama tayamum salat membaca
Al-Qur'an. Bedanya permasalahan pertama setelah itu menemukan air, mendapatkan air, melihat air, maka dia wajib mandi menggunakan air tersebut. Kalau enggak, haram bagi dia membaca Al-Qur'an dan semisalnya. Lah ini salat tayamum sebagai pengganti daripada hadas sah. Salat dia dengan tayamum tersebut, membaca Al-Qur'an dengan tayamum itu. Kemudian summa arada tayamum li hadatsin. Kemudian dia mau tayamum karena hadas, karena batal wudunya. Au li fardhatin ukhra, atau dia tayamum untuk melakukan sholat fardu yang lainnya. Nah, karena tayamum itu hanya bisa digunakan satu fardu. Jadi satu fardu satu tayamuman. Berarti kalau sholat lima waktu berarti lima kali tayamum. Zuhur sendiri, asar sendiri, walaupun tidak batal sama sekali. Tidak batal, tidak menyentuh istrinya, tidak kentut, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, ya, tidak memegang kemaluannya, tidak memegang apa, lubang duburnya misalnya, sampai asar. Nah, kalau mau sholat asar, wajib baginya tayamum lagi. Tapi kalau untuk sholat sunnah, boleh. 100 rokaat sholat sunnah, 1000 rokaat sholat sunnah dengan satu tayamum, gak masalah. Tapi kalau fardu, hanya satu fardu. Hanya satu fardu. Lah ini mau tayamum lagi karena hadas atau sholat fardu yang lain. Auli ghairi dalik, atau untuk itu, selain itu. Fa innahu la yahrumu alal qira'atu. Maka sesungguhnya tidak haram alai atasnya al-qira'atu membaca. Di antara itu ya, di antara itu masih diperbolehkan dia membaca Al-Qur'an. Mau tayamum lagi, di antara itu boleh. Belum batal nih, belum batal mau tayamum lagi. Anggap seperti tajdidul wudu misalnya. Atau mau tayamum lagi untuk fardu yang lain. Lah antara tayamum pertama dengan tayamum kedua, ini boleh dia melakukan atau membaca Al-Qur'an. Ya, menurut pendapat Sahih Al-Mukhtar. Nah, sebetulnya kalimat Al-Mukhtar ini dibahas di sisi panjang. Ya, tapi walhasil keterangan As-Sahih Al-Mukhtar itu berarti mu'tamad dalam madhab. Wa fi wajhun, tapi di dalamnya wajhun ada pendapat li ba'd ashabi Syafi'i, menurut ulama ya, pendapat sebagian ulama dalam madhab Imam Syafi'i, annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh bagi dia membaca Al-Qur'an. Wal ma'ruf al-awwal, tapi yang dikenal atau yang banyak yaitu pendapat yang pertama, yaitu tidak haram alias boleh. Antar tayamum dia membaca Al-Qur'an boleh. Tayamum pertama kemudian dia berhadas mau tayamum lagi boleh. Atau tayamum pertama ya, berhadas atau tidak kemudian dia mau sholat fardu lagi tayamum lagi, antara ini boleh membaca Al-Qur'an menurut pendapat Sahih Al-Mukhtar, yaitu mu'tamad dalam madhab. Tapi ada pendapat dalam madhab Imam Syafi'i, ulama dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh membaca Al-Qur'an. Berarti apa? Harus setelah tayamum. Insya Allah akan kita lanjutkan fasal yang ketiga ini di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, ilmu kita dari apa yang diajarkan oleh para ulama. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu, tambah kedekatan kita, tambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semakin besar dan semakin kuat keimanan kita, ketakwaan kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.